to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still beat the greatest. Oke, halo semua. Baik lagi sama gua. Di video kali ini gua akan membuat video cara membuat AMV yang smooth atau genjot gitu. AMV yang smooth dan mulus atau genjot hanya menggunakan aplikasi KineMaster. Kimi no namae wa Langsung aja kita ke cara buatnya. Klik icon plus dan pilih aspek rasio 16:9. Setelah itu pilih tweak store kalian ya, seperti biasa. Dan seperti biasa kita ambil scan-scan yang mau dipakai. Di sini aku nggak ngebuat sampai selesai ya AMV-nya, karena di sini aku hanya ngasih tahu cara buat AMV dengan efek smooth atau genjot. Jadi di sini hanya trick and trick ya. Langsung aja cari scan yang mau dipakai. Oke, segini aja ya sebagai contoh. Setelah itu berikan transisinya seperti ini ya. Kalau mau ikuti saya silakan pakai transisi acceleration atau spin blur. Nah, yang terpenting di sini kalian harus langkahin satu scan atau klip, jangan diberi transisi ya. Jadi yang ini dilangkahin aja, langkahin satu scan ya, lalu ke sini lagi. Oke, setelah kalian memberikan transisi dengan dilangkahin seperti ini, langsung aja kalian ekspor. Oke, setelah diekspor, kembali lagi. Lalu bersihkan, hapus semua scan-nya ya, dihapus saja. Setelah itu tambahkan yang barusan diekspor. Setelah itu cari transisi yang belum diisi. Cari klip yang belum diisi transisi ya, seperti ini.
Setelah kalian potong-potong bagian yang belum diisi transisinya, lalu kalian isi transisi lagi. Sesuai transisi yang pertama ya. Kalau ini geser ke kanan, maka ini harus geser ke kiri. Oke, lanjut. Setelah kalian isi transisinya, lalu kalian disesuaikan aja dengan musiknya. Kalau musiknya cepat, maka kalian harus perkecil clipnya seperti ini. Diperkecil-perkecil aja ya, untuk mengatur beatnya. Oke, seperti ini. Nah, jadi transisi itu akan berdempet seperti ini. Jika udah, langsung aja kalian ekspor. Jika udah diekspor, langsung aja kalian buat project baru dan masukkan latar warna hitam. Oke, lalu masukkan lapisan AMV yang barusan kita ekspor. Lalu diatur aja bagi layarnya seperti ini. Setelah itu, AMV-nya diberikan animasi keseluruhan melayang. Nah, kan sudah sedikit smooth. Nah, setelah itu kita ekspor lagi. Jika udah diekspor, kembali lagi, lalu hapus lapisannya, lalu tambahkan lapisan baru yang barusan kita ekspor. Caranya sama seperti tadi, bagi layarnya seperti ini, lalu berikan animasi keseluruhan melayang. Dan kita lihat hasilnya. Masih kurang smooth ya. Jika masih kurang smooth, kalian ekspor lagi.
lalu balik lagi dan hapus lapisannya, lalu tambahkan lapisan baru yang barusan kita ekspor. Animasi bagi layarnya seperti ini, lalu animasi keseluruhannya melayang. Lalu kalian ekspor lagi, lalu kembali lagi, lalu gunakan cara yang seperti tadi, tambahkan lapisan baru yang barusan kita ekspor. Bagi layarnya seperti ini, lalu animasi keseluruhannya melayang lagi. Ini minimal kita ekspor 4 kali ya, 4 kali kalau ingin hasilnya lebih smooth. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang untuk cara menghilangkan yang tidak rapi seperti ini, kalian harus main zoom, yaitu seperti ini. Nah, yang di zoomnya yang gak rapi aja ya. Kalau yang rapi gak usah di zoom. Oke, kita zoom aja seperti ini. Karena gak rapi semua, jadi saya zoom semua ya. Tapi kalau punyanya kalian ada yang rapi, gak usah di zoom. Tapi kalau yang gak rapi, zoom aja seperti ini. Oke, udah di zoom, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, lumayan, kita zoom lagi ya. Dan kita lihat hasilnya. Oke, kita putar sekali lagi. Oke, sekian tutorial dari saya. Maksudnya trik dan cara buat AMV dengan efek smooth dari saya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.